ngaku cuma sahabat. Kedekatan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah disentil Deni Darko, mereka takut. Kedekatan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah disentil peramal Deni Darko. Dari kacamata Deni Darko tampak kedekatan serius dalam hubungan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah. Deni Darko terang-terangan menguliti hubungan yang dijalin Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah. Tak heran, memang kedekatan Bunga Citra Lestari dengan Ariel Noah terus menjadi sorotan. Keduanya mengaku menjalin persahabatan, namun mereka menunjukkan kemesraan. Tak hanya di atas panggung sebagai teman duet, Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah kerap kedapatan tengah berdua. Kemesraan yang muncul menjadi banyak tanda tanya terkait hubungan mereka. Hal itu pun diulas Deni Darko dari sudut pandangnya sebagai peramal. Ia menilai Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah bakal berujung hubungan yang serius. Namun kini, keduanya masih dalam ranang persahabatan belaka. Ia menilai Bunga Citra Lestari masih belum bisa mencari pengganti sosok Asraf Sinclair. Deni Darko pun menganggap kemunculan Ariel Noah masih belum bisa move on dari Asraf Sinclair. Hal itu menjadi kendala besar sehingga hubungan keduanya berlanjut hanya sebatas persahabatan saja. Deni Darko juga mengungkapkan keduanya bukanlah tipe satu sama lain. Ia menduga Bunga Citra Lestari menginginkan pria yang memiliki wajah Oriental Indonesia. Sementara Ariel Noah, kata Deni Darko, menyukai perempuan yang wajahnya ada keturunan bule. Hal itu membuat keduanya tampak bertolak belakang, lantaran tipe yang tidak sama. Deni Darko menduga Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari memiliki rasa takut untuk menjalin hubungan serius. Lantaran khawatir adanya ketidakcocokan ketika hubungan serius mulai dijalani. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.